Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri hmm. dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal musa, mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat pagi, semoga pagi hari Anda anda senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang, ikhwan di acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Bersama Al-Fagir Isalkaf ada Kang Neja di sini dan juga Kang Anis Mualim di Meja Operator. Dan Alhamdulillah dua guru kita sudah kembali lengkap menemani di studio. Ada Surah Hussein bin Hamid Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali diberi kesehatan alhamdulillah. Allah. Amin. Amin. Waktu kembali insyaAllah. Ustaz Hamzah bin Atta Salata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Selamat datang kembali Ustaz dari Malaysia kemarin Ustaz ya seminggu ya, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita bergabung di studio InsyaAllah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana nanti perinciannya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh kedua guru kita. Namun sebelum itu kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Silahkan Ustaz. A'udhu billahi <tuh> rajim. Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin amin ya rabbal alamin Allahumma rahamna bil quran Semoga dari bacaan surat al-fatihah tadi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya Bukakan pintu hidayahnya dan Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan taufik di dalam hati kita ya agar senantiasa kita berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus amin amin ya alamin ikhwan kita akan bersama Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah akan melanjutkan pembahasan setelah minggu lalu Ustaz kira-kira ya kita sudah membahas bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syukur yang mana merupakan puncak akhlak daripada manusia adalah dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syukur itu dalam bentuk ketakwaan atau penjaga diri betul-betul uh, untuk senantiasa berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa dan menghindari diri dari kemaksiatan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas bagaimana kita bisa berakhlak bersama Allah Subhanahu wa taala dengan diawali berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Mengesakannya dan tidak mengutus, uh, mensekutukannya, kemudian mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu, maka tidak ada hak lagi untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendebat dan berdiskusi. Yang ada hanyalah kita untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini tanpa berpanjang kata ya mari sama-sama kita dengarkan pembahasan dan penjabaran dari Ustaz Hussein bin Hamid Alatas tastafadol Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa illa. لك الحمد يا ربنا على توفيقك وهدايتك وعلى نعمك التي أسبغتها علينا ظاهرا وباطنا صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا رب من نعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين واجعلنا يا ربنا من عبادك المنيبين إليك اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا أما بعد إخوان أخوات Pendengar, yang dirahmati Allah Ustaz Hamzah bin Abtas al Abtas yang menemani kita pagi hari ini Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Neza bersama seluruh kerabat kerja di studio kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah begitu pula ikhwan akhwat yang berasal dari ayah ibu yang sama yang sedang menjalani ujian yang sama dalam kehidupan dunia ini semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua untuk dapat menerima dan mengikuti kebenaran, menerangi perjalanan kita dengan cahayanya. Berjalan bersama kafilah para nabi dan para rasul hingga Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dalam keadaan betul-betul suci bersih dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala begitu pula kedua orang tua kita guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum <tuh> 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 eh kawan akhwat yang dirahmati Allah <tuh> kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan <tuh> tema utama kita itu berakhlak bersama Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai hamba yang diciptakan Allah yang menerima nikmat karunia yang tak terhingga sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Ibrahim wa inta'udu nikmat Allahilah tuh apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah kalian tak mungkin dapat menghitungnya. Kalau seluruh amal kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup kita dibandingkan dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, isya amal kita tidak akan dapat dibandingkan. Apalagi dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah sempurnakan atas kita. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Baik itu nikmat yang lahir maupun yang batin. Kita berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah begitu pula seluruh makhluk di alam raya ini juga berhutang kepada Allah. Lalu bagaimana sikap kita yang berhutang kepada Allah ta'ala? Apa yang sepatutnya dilakukan seorang hamba di hadapan Tuhan dengan sendirinya? Bersyukur kepadanya, bersyukur kepadanya dengan betul-betul menjunjung tinggi kebesaran dan keagungan Allah, berserah diri kepadanya tunduk kepadanya, mencintainya melebihi kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini merupakan puncak dari makarimul akhlak. Begitu kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya jiwa kita, kepribadian kita, perilaku kita, sepak terjang kita betul-betul apa? akan sejalan dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari siapa diri kita, apa yang sewajibnya untuk kita lakukan. Begitu kita bersyukur pada Allah dengan mudah, kita akan menjunjung tinggi kitabnya, bimbingan dan petunjuknya. Begitu pula rasul yang diutus di tengah-tengah kita, yang semuanya diutus para nabi dan para rasul. Begitu kita justru untuk mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak di hadapan Allah, bukan karena Allah butuh syukur kita. Tapi justru sikap kita yang bersyukur kepada Allah berakhlak mulia di hadapan ini yang akan mengangkat derajat kita dan memuliakan kita dan yang akan meluruskan hidup kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pada kita keimanan kita ini belum sempurna hingga kita mencintai Allah mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita. Kenapa? Bukan karena Allah butuh cinta kita, bukan karena Rasul membutuhkan cinta kita. Jadi begitu kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada selainnya, maka dengan sendirinya hidup kita akan diterangi oleh cahaya Allah. Dan ketauladanan Nabi kita yang merupakan rahmat yang ditaburkan bagi seluruh al-alamin. Maka hidup kita akan menjadi rahmat, hidup kita betul-betul akan menjadi panutan, hidup kita akan membawa kebaikan bagi umat manusia dan hidup kita akan betul-betul menjadi, menjadi apa? menjadi uh, satu kehidupan yang akan betul-betul menampilkan indahnya ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mulianya orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ini yang kita betul-betul ingin memahami dengan jelas. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Begitu seorang hamba bersyukur kepada Allah. Misalnya dia akan menundukkan kepalanya di hadapan. Berserah diri. Merasa malu. Merasa malu. Atas berbagai macam kelalaiannya, kekurangannya. Yang tidak mampu betul-betul untuk bersyukur kepadanya. Jangankan kita Nabi berkata, Subhanak, la nuhsi sana'an alaika anta ala nafsi. Nabi yang telah mendapatkan karunia dari Allah yang tak terhingga. Di mana Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu taqadda ma taqaddama min dhambika wa ma Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqim. Allah janjikan bahwa Allah tidak akan lagi menghitung apa yang lalu maupun yang akan datang. Artinya Rasulullah mendapatkan betul-betul jaminan kebebasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah membuat Nabi merasa aman? Sebaliknya, justru Nabi bertambah banyak mendekatkan diri beribadah pada Allah. Hingga kakinya bengkak dan terbelah-belah. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, Lima ala nafsik, ya Rasulullah wa, laka min damdik, wa Beliau menjawab, wa aku abdan Jadi ibadahnya Nabi bukan ibadah lagi. Karena apa? karena sesuatu ya, yang katakanlah uh, sesuatu yang berhubungan dengan surganya atau nerakanya karena mengharapkan surganya atau karena nerakanya bahkan seandainya tidak ada surga tidak ada neraka nabi betul-betul penuh dengan rasa syukur kepada Allah kecintaan kepada-Nya yang melebihi kecintaannya kepada segala sesuatu nah kalau kita sudah sampai pada taraf ibadahnya orang-orang yang bersyukur ibadahnya para pencinta Allah maka betul-betul kita akan menikmati manisnya ibadah, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah yang membuat hidup kita penuh dengan rasa baik sangka, dan dapat betul-betul menjadikan hidup kita di bawah naungan bimbingan dan petunjuk Allah menjadi sebaik-baiknya tauladan. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dengan jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di antara manifestasi syukur yang ada pada seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mungkin akan mendahulukan selain Allah. Dari Allah, dia tidak mungkin akan mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah. Di saat Allah memerintahkan dia melakukan sesuatu, tidak mungkin dia akan mengajukan pilihan yang lain, karena dia tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, Maha Bijaksana lebih mengetahui tentang dirinya kemaslahatannya daripada dirinya sendiri. Nah, kita ingin mengambil contoh dari uh, ungkapan bagaimana Al-Qur'an menerangkan kepada kita tentang orang-orang yang beriman, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul pada saat mendengarkan perintah Allah, mereka tidak mengajukan pilihan dan tawaran mereka akan betul-betul mengatakan sami'na wa ata'na. Sebagai contoh, <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita kisah Sayyidah Zainab bintu Jahshin yang merupakan sepupu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibu Zainab merupakan ameh atau saudari ayah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Yahshin beriman bersama kedua orang tuanya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ini pernah mendapatkan pernah mendapatkan hadiah dari apa? Sayyidah Khadijah Ummul Mu'min radhiyallahu anha. Itu seorang hamba sahaya yang bernama Zaid bin Harithah. Yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Haritha bergaul bersama Nabi kita penuh rasa cinta penuh rasa hormat ya, karena menyaksikan peribadian akhlak Nabi kita dan Nabi kita pun mencintai Zaid mencintai Zaid ternyata satu hari Zaid ditemukan oleh siapa oleh orang tuanya yang kehilangan Zaid pada masa kanak-kanak rupanya Zaid diculik ya kemudian dijual di pasar perbudakan datang orang tuanya ingin menebus Zaid dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah tanyakan pada Zaid, kalau dia memilih orang tuanya, silahkan kamu bawa Zaid. Ternyata Zaid memilih Rasulullah SAW. Siapa yang akan memilih orang ya, di hadapan Rasulullah Wasallam Akhirnya dengan sikap Z, Rasulullah mulai saat itu langsung mengangkat anak beliau dan menasabkan Z kepada Rasulullah SAW. Jadi Z bin Muhammad. Sebelum turunnya, ayat yang melarang untuk mengangkat anak. Sesuai dengan tradisi jahiliyah pada saat itu. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa ini ingin betul-betul menghapuskan tradisi kebiasaan yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Allah perintahkan Rasulnya untuk menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahash. Ini bukan hanya kemauan Rasul, tapi perintah dari Allah. Untuk menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah sepupu Rasul dari kalangan terkemuka bangsa Quraisy. Sedangkan Zaid seorang mantan budak, walaupun dari suku bangsa Arab juga, tapi bukan dari suku terkemuka. Akhirnya Rasulullah datang melamar Zainab pada orang tuanya. Orang tuanya menyambut dengan gembira. Mereka pikir untuk Rasulullah. Rasulullah mengatakan bukan untuk saya tapi untuk Zainab. Terkejut mereka. Akhirnya mereka serahkan pada Zainab. Rasulullah bicara pada Zainab. Zainab betul-betul hatinya tertekan. Karena dia dengan sendiri sebagai seorang wanita, pemuka Quraisy yang mendapatkan juga laki-laki apa yang membanggakan dirinya. Bukan dia merendahkan Z, tapi manusia kan dengan sendirinya punya apa, punya kecondongan. Itu merupakan hal yang manusiawi. Zena bertanya, ya Rasulullah, ini perintah Allah dan Rasul-Nya. Apakah merupakan hal yang kembali pada pilihan saya? Rasulullah mengatakan bahwa ini perintah Allah dan Rasul sampai Allah turunkan firman-Nya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'silillah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubin. Ayat 26 surah Al-Ahzab. Ayat 26 surah Al-Ahzab. <coughs> Begitu Zainab mendengarkan ayat ini sekali-kali tidak dibenarkan bagi orang yang beriman pria maupun wanita kalau Allah menetapkan sesuatu mereka mengajukan pilihan yang lain barang siapa yang melentang Allah dan Rasulnya maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata Zainab begitu mendengarkan ketentuan Allah dia mengatakan wa wa rasul. tapi sebagai seorang wanita yang ingin berumah tangga berpasangan dengan juga seorang pemuda ya, yang setara dengan dirinya hatinya merasa berat. Dia menikah dengan Z, dia melayan, menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, tapi tetap bagaimanapun juga Z bisa melihat dari air mukanya, rasa apa? Tidak. Dia berusaha menjalankan tugasnya sebagai istri. Akhirnya berlangsung suasana rumah tangganya terkadang yang muncul perbedaan. Z merasa tidak tahan hatinya, datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berpisah dari Z. Rasulullah mengatakan amsik alaika wattaqillah. Tahan istri kamu bertakwalah kamu padamu. Tapi bukan sekali dua kali. Sampai akhirnya Allah sendiri yang memutuskan untuk memisahkan di antara keduanya. Mungkin sepintas orang beranggapan Allah memasangkan pasangan yang tidak cocok. Padahal di balik semua ini ada hikmah. Hikmah yang kembali kepada apa? hukum yang ditetapkan Allah berikutnya dan juga kembali kepada Zainab bagaimana dia mentaati Allah dan Rasulnya walaupun dengan hati berat Allah anugerahkan yang lebih baik buat dia akhirnya Allah perintahkan untuk memisahkan diantara keduanya begitu mereka berpisah tahu-tahu Rasul mendapatkan kejutan sekarang giliran Rasul menghadapi cobaan ternyata Rasul diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab kalau memang Rasul dari pertama berminat pada Zainab nggak perlu dia lamarkan untuk Zainab, Kenapa justru harus menikahi janda dari mantan anak angkatnya? Begitu Rasulullah menerima perintah tersebut hatinya berat luar biasa. Kalau buka waktu fi nafsi kamu sembunyikan di hatimu, ya Allah bakal tampakkan. Ini perintah dari Allah Taala. Akhirnya dalam suasana seperti itu turun firman Allah pada ayat. 38 maka nalin nabi min harajin fi faradallahu lah fil ladina khala min qablu wa kana amrullahi qadaram maqdura sekali-kali bagi nabi tidak mungkin dia akan keberatan pada apa yang Allah wajibkan atas dirinya ini merupakan sunnah Allah yang berlaku pada nabi-nabi sebelumnya pada orang-orang sebelumnya dan perintah Allah merupakan satu hal yang telah ditetapkan diperhitungkan oleh Allah dengan perhitungan yang sempurna Kata makdura di sini, ini merupakan ketetapan yang diperhitungkan oleh Allah secara sempurna yang maslahatnya akan kembali kepada manusia. Lalu Allah jelaskan bagaimana peran para nabi yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan Setelah itu, wa Itu mereka yang menyampaikan risalah Allah apa adanya. Mereka takut kepada Allah tidak takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghisab hamba-hambanya. Kenapa Nabi enggan untuk menikahi Zainab? Karena dalam tradisi Jahiliyah, dalam tradisi bangsa Arab, anak angkat sama dengan anak kandung. Jadi apa kata mereka nanti yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi mantan istri anak kandungnya? Tapi ternyata Allah menetapkan bahwa setiap orang yang mengangkat anak kandung, ya, mengangkat seorang anak tidak boleh menasabkan anak tersebut kepada orang tua yang mengangkat. Dalam awal suratul Ahzab Allah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi. Ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah pada Allah. Perintah bertakwa bukan hanya untuk kita, untuk Nabi dia merupakan pemimpin terdepan dalam orang yang bertakwa. Bertakwalah pada Allah dan jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang kasak kusuk di sana sini mencemohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna kana aliman hakimah. Sungguh Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Wattabi ma yuha ilaika kamil Rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Inna Allah kana bima ta'maluna ta khabira. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Watawakal alallahi wa kafah billahi wakila dan bertawakallah pada Allah dan cukup Allah yang akan menjadi wakil yang melindungi engkau. Setelah itu Allah sebutkan majalallahu li rajulin fi Allah tidak menciptakan dua hati pada apa? rongga rongga dada seseorang. minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak menjadikan istri-istri ya, kalian yang kalian bihar. sama dengan ibu kalian wa ma ja'ala ad'iya akum abna'akum dan Allah tidak jadikan juga anak angkat kalian sama dengan anak-anak kalian. Dalikum qaulukum bi afwahikum itu hanya ucapan kalian semata-mata tanpa dasar. Wallahu yaqulu al wa huwa Allah mengucapkan yang hak dan Allah membimbing manusia ke jalan yang benar. Setelah itu udu'uuhum li aba'ihim huwa aqsa indallah. Panggil mereka anak-anak angkat kalian sesuai dengan orang tua mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Taala. Fa in lam taalamu abahum fa ikhwanukum dini wa mawalikum. Kalau kalian tidak tahu siapa orang-orang tua mereka, maka mereka saudara kalian, satu agama. Saudara kalian seiman dan juga maulah maulah kalian. Wa lahi junahun fi ma'xtak dan kalian tidak berdosa kalau salah menyebutkan, salah mengucapkan. Kemudian walakin ma ta'ammadat qulubukum tapi yang disengaja oleh hati kalian kalian ucapkan menasabkan seseorang bukan pada orang tuanya itu yang dihukum oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana ghafurur sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap kesalahan-kesalahan yang lampau. Kata karena di sini menunjukkan pelanggaran yang lalu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana Allah turunkan suratul ahzab di permulaannya ini ya, membahas mengenai larangan untuk menasabkan anak angkat kepada orang tuanya. Tapi kalau cuma larangan tanpa ada contoh dan praktek susah untuk bisa ditinggalkan. Rasul yang menjadi apa? Orang yang apa? Yang mengamalkan hari ini menikah langsung dengan mantan istri anak angkat. Jangan dengarkan orang kafir, jangan orang munafik, ikuti petunjuk Allah Ta'ala. Kalau kita kan sering bilang, Abis kata orang, apa ah, entah Kita nggak enak relasi kita. Jadi akhirnya yang salah dikerjakan karena nggak enak sama teman sama relasi. Para Allah mengatakan, jangan taati orang-orang kafir dan orang munafik yang kasak kusuk. Ikuti petunjuk Allah. Turun ayat ini, Nabi tidak ragu-ragu sedikit pun langsung memisahkan di antara Z sama istrinya sebagaimana uh, perintah dari Allah. Allah sebutkan di sini, qaba minha wa li alla yakuna harajun fi azwaji qaba minhunna wa begitu Zaid mengakhiri hubungannya dengan Zainab Zainab juga menghabisi iddahnya ternyata ada pengumuman dari Allah kami yang langsung menikahkan engkau dengan Zainab ini bukan orang tuanya ya, tapi yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul jadi Lalu Allah jelaskan dari perkawinan Zaid dan Zainab sampai dipisahkan ada hikmahnya. Agar orang-orang yang beriman tidak merasa canggung, tidak merasa risih untuk menikahi mantan istri anak-anak angkat mereka kalau mereka telah berpisah. Setelah itu apa? Wa kana Dan perintah Allah maf'ula harus dan wajib untuk dijalankan. Tidak ada tawar menawar. Setelah itu maka alam nabi min harajin fima lah. Seorang nabi tidak akan merasa sempit pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan padanya. Sunnatullahi qad min qablu wa kana amrullahi Artinya apa? Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada bangsa Quraisy semua kepada bangsa Arab. Bahwa ini bukan kemauan Nabi, tapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti riwayat-riwayat yang diriwayatkan dalam buku-buku tafsir bahwa Nabi katanya tergiur melihat keindahan Zainab, lalu apa? Allah pisahkan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab untuk menyenangkan Nabi-Nya Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ini merupakan riwayat Israeliat yang tidak layak bagi seorang ustadz, apalagi nabi. Jangankan bagi nabi, bagi ustadz aja kalau punya hal gak pantas sama sekali. Mustahil hasyarillah wa di <hasharir> rasulihi ya untuk melakukan perbuatan seperti ini. Nah, kita lihat di sini Zainab hatinya berat itu wajar manusiawi, tapi tetap dia taati perintah Allah dan rasulnya. Akhirnya begitu dipisahkan, Allah gak gantikan dia dengan suami yang lebih mulia dari mantan suaminya, menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang orang yang beriman. Oleh karena sebagaimana yang pernah saya ceritakan dalam sebuah riwayat yang saya ceritakan kemarin ketika Sayyidah Aisyah bersama Hafsah katakan, membanggakan bahwa orang tua kami, sahabat-sahabat Rasul yang berhijrah di jalan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa saya menikah dengan Rasulullah sebagai seorang gadis. Gadis. Akhirnya Kan biasa di antara wanita-wanita kan kalau ada kecemburuan itu merupakan hal yang manusiawi. Akhirnya bicara kepada Sayyidah sedangkan kamu kan menikah dalam keadaan janda. Akhirnya Rasulullah bilang, katakan pada Aisyah bahwa yang menikahkan kamu dengan dengan Rasulullah adalah ayah kamu, sedangkan saya yang menikahkan saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anda melihat di sini, Rasul bagaimana menjaga keseimbangan di antara istrinya. Betul-betul apa? Berusaha untuk membangun kebersamaan ya, dan menghilangkan uh, sikap berat sebelah terhadap yang lain. Jadi orang kalau punya istri lebih dari satu, kalau dulu menjadi tuan, sekarang dia harus jaga keseimbangan. Karena kalau salah kaprah salah tindakan bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan ketegangan di antara mereka semua. Jadi orang kalau ingin menikah lebih dari satu harus siap-siap. Kalau tadinya orang bebas menjadi orang apa? Yang tertawa, bisa-bisa bahkan menjadi orang yang selalu terpidana. Di atas perintah Allah Subhanahu Taala ini resiko masuk dalam ayat Yakshonan Naska Khushyati Layawashadokshya. Jadi kalau seandainya dia seorang Rasul, ulama dan lain sebagainya melakukan hal ini hmm. menunjukkan bahwa dia lebih takut ke depan manusia. manusia ya? Nah contoh yang lain kita yang berikan gambaran hmm. ya. Kalau orang-orang Yahudi kau ceritakan bagaimana orang Yahudi itu dalam hukum Allah selalu memilih yang cocok sama mereka, yang tidak cocok mereka tinggalkan. <laughs> Setiap kali datang, Rasul membawa sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, kebiasaan mereka, sebagian mereka dustakan. Yang lebih parah lagi, sebagian mereka bunuh. Seperti yang mereka lakukan terhadap Yahya maupun Zakaria. Walaupun Nabi-Nabi dari Bani Israel. Dan mereka pernah melakukan upaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat Nabi datang ke bayi nabir Nah sekarang kita lihat. Pada suratul Baqarah ayat 84. Ini yang saya akan ceritakan ini mirip dengan kejadian yang berlangsung di tengah-tengah kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah dari Bani Israel. Mengambil janji yang diperkuat dengan sumpah dan mereka mengiyakan tapi ternyata kemudian mereka apa kan? Ternyata kemudian mereka langgar. Pada ayat 84 Allah berfirman: Wa id aqatna miithaqum, la tafikuna lima akum, walla tuhrijuna amfusakum indiarykum tu wa antum tumbteshadu. Dan ketika kami mengambil janji kalian yang diperkuat dengan sumpah untuk tidak saling menumpahkan darah kalian dan tidak mengusir. Ya, sebahagian kalian, saudara-saudara kalian dari rumah-rumah kalian. Allah gunakan kata amfusakum, kenapa? Mengusir saudaranya sama dengan mengusir dirinya. Jangan kalian mengusir diri kalian, maksud saudara-saudara kalian dari rumah-rumah kalian. Thumma akrar tumbu antum tashar. Kemudian kalian menerima dan kalian bersaksi semua atas perjanjian ini. Tapi apa yang terjadi? Thumma antum haula taqtuluna amfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diarihim tazaharuna alaihim bil ifbi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum tapi apa yang terjadi kemudian kemudian kalian ternyata setelah janji dan sumpah kalian saling membunuh di antara sesama kalian mengusir juga saudara-saudara kalian dari rumah mereka bahkan kalian bekerja sama untuk melakukan perbuatan seperti haruna alaihim bil ifbi wal udwan kalian bekerja sama untuk menghadapi saudara-saudara kalian dengan perbuatan dosa dan eduan serangan secara aniaya. Bahkan dengan orang-orang kafir mereka kerja sama kadang-kadang. alaihim Kalau mereka datang dalam keadaan tertawan, kalian tidak tembusan. Padahal saudara-saudara kalian ini semuanya. padahal ini merupakan perbuatan yang diharamkan untuk mengusir mereka. Apa, Minu apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab yang cocok sama kalian kalian ingkari sebagian maka ma illa khizyun fil dunia. maka tidak ada balasan bagi orang yang seperti ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia wa fil dan di hari akhirat mereka akan dikembalikan pada azab yang amat pedih ini berlaku nggak di tengah-tengah kita? Saudi Arabia, Emirat Arab berperang bersama saudara mereka, saudara mereka di Yaman. Kenapa mereka nggak kerahkan untuk menghadapi Israel? Peperangan di atas sama kaum muslimin, ya, menumpahkan darah mereka, menunjukkan bahwa mereka betul-betul beriman kepada sebagian kitab, ingkar kepada sebagian yang lain. Tidak heran kalau umat Islam hidup dalam kehinaan, karena ini yang terjadi. Begitu juga mereka mau beriman kepada sebagian Rasul, menolak untuk beriman kepada sebagian yang lain. Orang yang beriman seharusnya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tapi mereka innalladziina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'bin wa nakfuru bi ba'bin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul Kafiruna wa atadna minhu adaban muhina. Jadi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Naladinay billahi wa Yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka ingin membeda-bedakan diantara Allah dan Rasulnya. Mereka bilang kami akan beriman kepada sebahagian, menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain. Tujuan mereka supaya mereka dapat jalan untuk bisa apa? keluar dari jalan-jalan sempit mereka beranggapan perintah Allah larangan Allah menyempitkan mereka tapi dengan cara seperti ini mereka bisa apa bisa mencari-cari jalan untuk keluar dan terbebas dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengatakan apa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang kafir wa kafirin ada apa dan kami sediakan bagi orang-orang kafir adab yang akan menghinakan mereka jadi beriman kepada sebagian Rasul menolak sebagian yang lain Allah tegaskan ulaika kafiruna dan kami sediakan bagi mereka adab yang akan menghinakan mereka. Artinya menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah tidak mungkin akan tawar menawar di hadapan perintah Allah. Baik ringan berat, sukar tidak disukai dia akan mengatakan sami'na wa atar. Ini seharusnya akhlak orang yang beriman. Walaupun kita mengakui kita ini terkadang masih melakukan pelanggaran, kemaksiatan pada sebahagian apa-apa yang Allah perintah dan larang. Nah kita berharap mudah-mudahan Allah menyempurnakan akhlak kita di hadapannya dengan mentaati Allah secara mutlak pada apa yang kita suka atau yang tidak kita suka, pada yang sempit maupun yang lapang. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ujian bagi kita semua. Wallahu Alhamdulillah. So, insya Insyaallah insya bagaimana Nabi Muhammad SAW patuh sama Allah Subhanahu wa taala dari resiko diomongin orang lain dan lain sebagainya. Melawan adat bahkan. Tafadhol Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. <coughs> Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hmm. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. <coughs> Alhamdulillah wa syukurillah. Kita terengar telah dengarkan tadi bagaimana paparan bagian daripada <coughs> berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana kita harus benar-benar mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperbolehkan untuk mencari pilihan lain kalau itu merupakan sudah suatu perintah yang yang tegas yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintah-perintah Allah, memahami firman-firmannya, ini adalah bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> saya tidak ingin <coughs> uh, memaparkan kembali hal tersebut, akan tetapi saya ingin memetik dari apa yang sudah diuraikan tadi oleh urusin dari suratul Ahzab, ayat 36 sampai ke ayat 40 agar supaya hal-hal yang terdapat di sana menjadi jelas bagi kita agar supaya kita tidak salah menginterpretasikan firman-firman Allah dengan uh, tafsiran-tafsiran Israeliat yang mana menjadi uh, bahan uh, atau menjadi sasaran tembak bagi musuh-musuh Islam untuk menjelek-jelekkan uh, Nabi kita Muhammad SAW. <tuh> Yang pertama adalah bagaimana ya, tadi sudah diceritakan, masalah ini berhubungan dengan kebiasaan pada zaman Jahiliyah yaitu kebiasaan mengangkat anak <tuh> dan menasapkan uh, anak itu kepada... Uh, ayah angkatnya seperti itu. Dalam hal ini hendaknya kita fahami Rasulullah pun melakukan hal tersebut. Ini adalah eh, bukan berarti mengangkat anak itu merupakan perbuatan yang buruk. Seorang mengangkat anak sekarang pun banyak yang terjadi. Ya, kita mengungut anak. Ya, ada anak yang <tuh> terkadang diterlantarkan oleh orang kemudian kita pungut, kita asuh, kita didik. Ini adalah perbuatan mulia. Ini perbuatan yang mulia. Tapi lihat, ini juga dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika ada hal-hal yang kurang baiknya, maka di situ diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika bagaimana menasabkan seorang Ya, anak yang bukan anaknya itu kepada diri kita itu sesuatu yang tidak boleh karena ini adalah merupakan bagian daripada hifdzun nasl menjaga keturunan itu adalah merupakan sesuatu yang apa, nasab itu merupakan sesuatu yang dia harus di, diperhatikan oleh karena itu eh, salah satu ilah dari bagaimana perzinahan itu dilarang adalah karena akan nanti ya, nanti akan timbul keturunan-keturunan ya, yang tidak diketahui bagaimana asal-usul mereka oleh karena itu memungut anaknya hal yang baik jadi bu, jangan dengan ayat ini kemudian oh nanti kita apa nggak boleh kita yang anak boleh ya, bahkan itu adalah perbuatan yang baik mendidik anak, menolong orang, menolong soal misalnya punya anak, punya saudara misalnya dia <tuh> dia kurang mampu kemudian kita asuh kita bantu ini hal yang baik tapi ketika menasapkannya kepada kepada bukan uh, orang tuanya maka hal tersebut menjadi sesuatu yang yang harus apa di, di dihilangkan oleh karena itu karena adat jahiliyah ini sudah mengakar ya, dan menjadi suatu kebiasaan menasapkan anak Eh, kepada eh, orang tua angkatnya, sampai-sampai menjadikan anak itu seperti anak kandung dan menjadi aib. Kalau sampai-sampai, eh, misalnya, anak itu punya istri, kemudian dia bercerai, kemudian orang tua angkatnya menikahi ya, mantan istri dari, dari anak pungut itu, karena seolah-olah itu dia me, apa, menikahi ya mantunya sendiri seperti itu padahal ini berbeda nah inilah adat yang yang <tuh> sudah mengakar ini yang mana merupakan suatu aib kalau orang menikahi bekas istri dari anak angkatnya ini ya ini di, dibatalkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adat ini dengan langsung praktik dari Nabi kita Muhammad SAW dipraktekkan langsung, karena kalau <coughs> dengan ucapan saja mungkin, ya karena ini suatu kebiasaan yang sudah mengakar, biasanya akan sulit ya ditinggalkan. Biasanya seperti itu. Nah <coughs> berkali-kali banyak ya sesuatu kalau yang sudah uh, menjadi suatu yang digandrungi atau sesuatu dalam keadaan kadang-kadang kondisi kita sudah dikuasai oleh sesuatu pun kadang-kadang omongan seolah-olah tidak terdengar ini pernah kejadian juga kepada pada Nabi kita Muhammad SAW pada saat eh, eh, pergi untuk berumroh kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah di mana perjanjian pada perjanjian Hudaybiyah tersebut ya dalam perjanjian tersebut yang disepakati oleh Rasulullah SAW dalam isinya itu seolah-olah itu berat sebelah di situ memang nampak sekali apa e, memberatkan kaum muslimin dalam isi perjanjian itu tapi Rasulullah tidak melihat ke situ tapi melihat ke depannya yaitu diantaranya bagaimana kaum muslimin sudah jauh-jauh berangkat dari Madinah sampai ke satu tempat Ya, yaitu Hudaybiyah yang kira-kira eh, tinggal 20 km lagi itu sampai ke Mekah. Ini dari Madinah ingin menuju Mekah sudah menempuh jarak 400 km lebih. Ya, ya 400 kilo <tuh> 400 km lebih. Kemudian tinggal 20 km lagi mau sampai. Ini nggak boleh dihalangi oleh Quraisy dalam perjanjian itu Rasulullah dan kaum muslimin harus balik lagi. Harus batalkan umrohnya. Udah pakai ihram ini pakai pakaian ihram dari 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 Bir Ali, ya. dari, dari sudah pakai pakaian ihram. Ketika di Hudaybiyah suruh balik lagi. Ya. Enggak boleh melaksanakan umroh pada tahun itu. Bolehnya nanti tahun depan. Itu pun dibolehkan selama tiga hari katanya. Nah, atas perjanjian ini <tuh> Akhirnya Rasulullah kan sudah terima ya, tanda tangan di sana. sudah <coughs> sepakati Nah, Rasulullah perintah, udah dah kalau gitu kita tahallul dah." Ya, ayo para sahabatku, silahkan kalian tahallul. Sahabatnya karena sudah diliputi apa liputi kekesalan, mungkin mereka itu uh, capek ya, udah gitu kesal lagi dengan kaum kafir Quraisy ini enggak kok bikin perjanjian seperti ini. Ya, akhirnya mereka enggak ada yang menuruti perintah Rasul Rasulullah sampai masuk ke dalam rumah eh ke kemahnya pada waktu itu yang ikut dari istrinya adalah Ummu Salamah <kirse> Rasulullah marah aduh halak ashabi ya, a -a -a amartuhum falam yuti'uni aduh celaka nih sahabatku kok masa aku perintahkan mereka ya mereka nggak taat kepada aku terus akhirnya Ummu Salamah ngasih saran ya Rasulullah eh, <kirse> coba kamu keluar saja kamu nggak usah ngomong lagi perintahkan lagi kepada para sahabat-sahabat untuk tahallul kamu saja yang lakukan tahallul ya, kamu sendiri ya ambil tukang, uh, panggil tukang cukur-cukur ya kemudian kamu bertahallul ya <tuh> nanti mereka juga akan ikut akhirnya benar Rasulullah lakukan saran dari istrinya ini Umm Salama jadi kalau ada yang bilang oh, kalau apa saran dari istri itu eh, dengerin tapi jangan diikutin itu nggak benar ya ini Rasulullah <gak> ada saran Rasulullah ikutin Rasulullah keluar Rasulullah lakukan itu sahabat-sahabat yang tadinya ketika diperintahkan untuk tahallul mereka nggak mau bukan nggak mau karena apa apa menentang perintah Rasul mungkin mereka masih kesel atau perintah itu ya kalau namanya orang lagi lagi kesal sampai nggak nggak ngeh lagi gitu. Eh, melihat Rasulullah SAW melakukan tahalul akhir mereka serentak kemudian melakukan tahalul ini ini artinya yang biasa di, <coughs> dikenal dengan bahasa Arab lisanul hal afsah mil maqal. makal ya, tindakan itu lebih lebih mengena ya, lebih fasih daripada hanya ucapan ini juga <coughs> poin yang yang eh, bagaimana dari tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam membatalkan tradisi tabani ini mengangkat anak yang dengan menasabkan itu, ya dibatalkannya dengan langsung dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah masalah bagaimana perkawinan ya, dengan antara uh, seorang yang berbeda artinya strata uh, di dalam masyarakatnya. Yang satu bangsawan, yang satu bekas hamba sahaya, bekas budak. Nah ini anal, ani ya Rasulullah SAW perintahkan menikahkan ini, ya Zainab dengan Zaid. Ini kan berbeda strata seperti itu. Walaupun ini berat bagi bagi Zainab, tapi tetap karena taat atas perintah Allah dan Rasulnya, ya, dia terima, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian apa yang terjadi? Rupanya terjadi ketidakcocokan di dalam keluarga ini. Ya. Ketidakcocokan akhirnya Zaid eh, gak nggak kuat. Eh. Akhirnya dia ingin menceraikan. Nah tadi Ustaz Ustaz sudah ceritakan Rasulullah memerintahkan supaya eh, jangan, di, jangan dilepas amsik alaika Arti tetap Uh, uh, apa, uh, jangan kau ceraikan istri kamu itu. Nah ini akhirnya kemudian kan ceritanya akhirnya kan bercerai juga. Nah ini menunjukkan dari poin ini ya, terutama sekali di Madhab Syafi'i di dalam apa uh, uh, pernikahan itu juga ada ada namanya uh, sebagai syarat luzum, ya bukan syarat sah ya syarat kelanggengan biasanya ya, dilihat juga kafaah. Kafaah itu penting untuk agar menjaga kelanggengan. Tapi kalau sahnya, ka, syarat sahnya nggak ada itu ya. Kafaah ini tidak menjadi syarat eh, tidak menjadi ketidaksahan perkawinan. Ya, terbukti bagaimana Rasulullah menikahkan antara Zaid dengan Zainab. Kemudian ada kalimat juga di dalam Al-Quran yang ini sering di, di, di salah tafsirkan yaitu wa fi, fi nafsika tadi Allah Subhanahu sudah bacakan mallahu mubdihi kamu menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan tadi itu sudah dijelaskan bahwa rasanya yang disembunyikan di sini ya maksudnya adalah bagaimana hal yang besar ini bagaimana kalau bagaimana perintah Allah untuk menikah Ya Rasulullah menikah dengan mantan istri ya, anak pungutnya. Ini yang berat bagi Rasulullah karena ini menentang arus, menentang adat, ya yang sudah berakar, ya berakar di masyarakat. Nah, kemudian ini eh, ayat ini di salah arti apa di kalau kita baca di sebagian tafsir katanya Rasulullah ketika <coughs> datang ingin menemui Zaid di rumahnya kebetulan Zaid sedang pergi ya. hanya ada Zainab waktu itu katanya sedang uh, pakaiannya tidak sempurna seperti itu akhirnya Rasulullah katanya diceritakan melihat kemudian apa melengos arti menoleh menanyakan tentang Zaid katanya Zaid tentang sedang pergi setelah itu Rasulullah pergi berbalik sambil mengucapkan kata subhana subhanallah muqallibil qulub Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi menganggap katanya seorang orang Rasulullah SAW ini ini adalah cerita yang buruk yang busuk ya ini mendiskreditkan Nabi kita Muhammad SAW Alaihi seolah-olah Rasulullah menginginkan seperti tadi Ustaz Ustaz terangkan bekas ya, ya, ya menginginkan ingin menikahi ya, istri masih istri ini istri anak pungutnya sendiri Nah, ini diartikan seperti itu untuk fi nafsika Ini adalah suatu ya e, artinya suatu penafsiran yang mengambil dari Israiliyat yang masuk ke dalam kitab-kitab tafsir ingin menjelekkan nama nama baik, nama baik Nabi kita Muhammad SAW. Terbukti ya banyak ya, karikatur-karikatur cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang yang benci kepada Islam menggambarkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ingin merebut istri, ya, anak dari anak pungutnya. Padahal wa tuhfi fi nafsika, Ini maksudnya adalah kamu ya, menyembunyikan dalam diri kamu, ya tentang perintah Allah ini yang ya, yang belum diungkapkan, ya, karena ini adalah masalah besar. yaitu masalah ya, menentang arus, menentang kebiasaan yang sudah terbiasa. E, di, dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Ya. Ya, enggak, yaitu nggak boleh menikah dengan anak anak pungut dan yang apa e, ini yang harus kita perhatikan jadi bagaimana ketika kita membaca firman-firman Allah termasuk adabnya juga kita harus menjaga adabnya akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya ya jangan ya menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang yang tidak benar nah, juga akhlak kita kepada Rasulullah SAW jangan kita ya, masukkan riwayat-riwayat yang mendiskreditkan Nabi kita yang ya, melecehkan Nabi kita Muhammad SAW berarti kita tidak berakhlak ya, dengan Nabi kita Muhammad SAW yang terakhir yaitu eh, kalau Ya, sering kita baca apa uh, cerita sastra ada uh, disebutkan derita membawa nikmat, ya. kalau ini ketaatan membawa kemuliaan, yaitu ketaatan Zainab binti Jahsh ya, atas perintah Rasul untuk menikah dengan uh, Ma'antan seorang hamba sahaya, padahal ini adalah berat buat dia, dia adalah seorang bangsawan tapi dengan kepatuhannya, ketaatannya, akhirnya, ya, pada akhirnya atau endingnya ceritanya, bagaimana kemudian dia akhirnya menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Ummul Mukminin. Jadi ketaatannya itu ya, dengan penuh keikhlasan diterima perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya Allah angkat, ya, derajatnya lebih tinggi lagi, dia menjadi ya, salah satu istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ibu kita sekalian, jadi salah satu ummul mu'minin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah jazakumullah khairan khairan mau menambahkan lagi? Mungkin <coughs> okay, sebagai penutup ya. Merhaba. Kita sering mendengar firman Allah dibacakan pada perangkatnya pernyataan murid. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Warakir Rasulullah wohotaman Nabi. Dengan ayat ini mereka mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki keturunan. Padahal maksud dari ayat ini sebetulnya jelas sekali. Ayat ini menafikan anak orang menjadi anak Rasul. Sekali-kali tidak mungkin Rasul akan menjadi anak dari pria-pria kalian dia kembali kepada ayah masing-masing sedangkan Rasul anaknya baru yang didasarkan kepada Rasul putra-putra Rasul pada waktu dini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup bersama Rasul adalah anak-anak wanitanya menurut tradisi jahiliyah anak wanita itu apa di mata mereka merupakan apa merupakan makhluk inferior Hingga ketika Nabi anaknya satu persatu yang laki-laki meninggal dunia, mereka mengatakan inna Muhammad abtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam putus keturunan. Abtar ini binatang yang biasa ekornya hilang. Allah turunkan surat Al-Kautsar inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna huwal abtar. Allah berikan kepada rasulnya kebaikan yang amat banyak dari kata kautsar di antaranya keturunan walaupun bukan melalui laki-laki Allah berikan melalui wanita nah di sini juga sebetulnya membiasa menghapuskan kebiasaan tradisi jahiliyah yang menganggap anak perempuan itu tidak apa tidak menjadi penerus kebiasaan jahiliyah kan memandang anak perempuan remeh laki-laki yang dipuja-puja sampai sekarang masih berlaku tradisi jahiliyah tersebut Nah Rasulullah sebaliknya begitu anak perempuannya datang Rasulullah bangun dari tempat duduknya kening anak perempuan didudukkan di tempat duduknya dan betul betul mendapatkan perhatian yang amat istimewa yang berbeda dengan tradisi kebiasaan jahiliyah yang merendahkan wanita. Nah semenjak saat itu wanita memiliki kedudukan makanan yang amat mulia. Bahkan kita lihat di masyarakat Eropa, Afrika yang merdeka pun tidak sama sekali apa, tidak mencapai apa yang ditujukan oleh Rasul pada putri putrinya. Nah ini penting menjadi apa? Menjadi betul-betul perhatian kita. Kalau kita memiliki anak perempuan, jangan disepelekan, jangan dipandang kecil. Kita harus tahu, kita ini mbak Buna, mimba, kita sebagian kita, sebagian lain. Jadi kita juga merasa sebagai kita perempuan. Bahkan kita sebetulnya banyak dipengaruhi oleh apa? Oleh ibu. Karena kita sembilan bulan dalam rahimnya, menyusul dari susunya, Sedangkan ayah meletakkan benih, tapi tumbuh di tengah-tengah ibu, apa Ibu. Oleh karena itu, siapa yang memuliakan wanita, Allah memuliakan mereka, yang menghina mereka, Allah juga menghina mereka. Ma'akromahunna illa karim, wa ma'ahanahunna illa Dan juga wasiat dari Allah, wa asyiruhunna bil Ma'ruf Nabi juga berwasiat, ista'usu bin nisa'i Adapun riwayat yang mengatakan wanita diciptakan dari tiga laki-laki yang bengkok bukan dari Quran, bukan dari Nabi, tapi dari riwayat Israel. di mari kita bekerja sama pria wanita dalam perjuangan di jalan Allah dan belajarlah bagaimana Rasulullah memuliakan kaum wanita. Kalau kaum wanita tahu bagaimana Islam memuliakan wanita, niscaya mereka tidak mau selain Islam. Mereka tidak mau selain Al-Quran. Tapi sayang yang mereka selamanya dengar bukan dari Quran, bukan dari Rasul dari fikih yang merendahkan wanita dari riwayat-riwayat palsu yang merendahkan kaum kaum wanita jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian pelajaran buat kita semua dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya selalu bersyukur kepada Allah memuliakan dan mengagungkan Allah mencintainya melebihi kecintaan kita kepada selainnya subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta wa Walafumikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <tuk tanggalyorum> dan Hamzah atas penjabarannya. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwan kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa benar-benar tunduk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa peduli omongan orang, tanpa peduli apa anggapan orang. Yang harus kita pedulikan adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi yes. yang diceritakan di dalam surat Al-Ahzab yang dijelaskan oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah barusan. Ikhwan akhwat, uh, baik ikhwan Al-Bagir Isalkaf, ada Kang Neja dan juga Kang Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.